Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel Anak Ma. Halo guys, ikan adalah makhluk hidup yang berkembang di dalam air. Mulai dari ikan yang kecil sampai ikan yang besar. Mulai dari ikan yang lucu, bahkan ikan pemangsa. Berikut ini adalah beberapa ikan yang dibilang aneh karena bentuknya yang menyeramkan, unik, dan tak seperti pada umumnya yang biasa kita lihat. Number 1. Stonefish. Mendengar nama ikan batu, tak banyak orang yang mengetahuinya. Ikan berbentuk alas ini benar-benar sulit ditemukan dan banyak orang yang tak mengetahuinya. Banyak mitos yang mengatakan ikan ini tidak layak dikonsumsi karena ikan ini beracun. Ada juga yang mengatakan ikan ini adalah ikan yang terkutuk karena melihat bentuknya yang tak sempurna. Number 2. Lionfish. Ikan lepo atau ikan singa ini juga termasuk ikan aneh. Ikan ini dapat ditemukan di lautan Indonesia Pasifik. Namun orang-orang tidak takut dengan ikan aneh ini, akan tetapi justru banyak disukai karena warnanya yang unik. Warnanya bergaris-garis seperti zebra. Cocok untuk dijadikan hiasan di akuarium rumahan, meskipun bentuknya yang aneh. Number 3. Box fish. Seperti namanya, ikan ini berbentuk hampir benar-benar kotak. Karena susunan tulangnya yang mirip kerang yang biasa disebut karapas. Namun meskipun ikan ini unik, tapi boxfish adalah ikan yang mematikan, tapi cenderung damai dan tidak agresif. Number 4. Frogfish. Ikan ini mirip seekor kodok. Ikan ini seakan dapat berjalan seperti seekor katak yang memiliki kaki. Kabarnya ikan ini juga seperti bunglon yang dapat berubah warna, namun mereka tidak bisa melakukan hal tersebut dengan tempo yang sangat cepat. Mereka butuh waktu beberapa minggu untuk dapat berganti warna dari warna satu ke warna yang lain. Number 5. Jawfish. Jawfish adalah salah satu jenis ikan yang sangat populer di kalangan pecinta akuarium karena memiliki bentuk tubuh yang unik. Kepala dan mulut ikan ini cukup besar sehingga mampu menampung banyak telurnya untuk diinkubusi selama 1 minggu bahkan sampai 2 minggu. Number 6. Kobudai. Ikan yang memiliki dagu berbentuk bulat ini memiliki kemampuan untuk berganti jenis kelamin sesuai keinginan. Hal ini karena ikan kobudai memiliki 2 organ kelamin jantan dan betina yang berfungsi penuh. Number 7. White Margin Stargazer. Ikan ini memiliki kebiasaan mengubur dirinya di dalam pasir dalam laut dan hanya menampilkan mata dan mulutnya saja. Tujuannya yaitu untuk berburu mangsa dengan cara menyergapnya. Sebutan lain dari ikan ini adalah Popeye. Number 8. Fangtooth. Ini yang sangat mengerikan, betapa tidak. Ikan ini memiliki gigi tajam dan panjang, serta matanya yang kecil terletak cukup tinggi di atas kepalanya. Namun meskipun begitu wujudnya, ikan ini tidak berbahaya bagi manusia. Nah, itulah beberapa ikan aneh versi anak emak. Jika kalian memiliki informasi ikan aneh juga selain ikan tersebut, dan bagaimana nih guys menurut kalian ikan-ikan tersebut, tulis di komentar ya. Tekan like video ini jika kalian suka dan jangan lupa share ya ke teman-teman kalian biar pada ngerti. Tekan subscribe untuk bisa berlangganan di channel ini. Thank you.